Tapi tadi si kecil udah imunisasi ya? Ya alhamdulillah lah. Sudah nasibnya menjadi bapak sekaligus ibu nih. Iya iya iya. Ini sebentar nih ada teman-teman wartawan yang mau komunikasi. Kang Teddy apa kabar? Gimana Kang Teddy sudah menunjuk Bang Ali Nurdin sebagai kuasa hukum untuk masalah apa nih Pak Teddy? Kenapa Pak Teddy? Ya, oke. Pak Teddy, kenapa Pak Teddy merasa perlu menggunakan pengacara atau kuasa hukum? Sebelumnya kan Pak Teddy selalu menganggap cuek dan dihadapi sendiri. Tapi kenapa sekarang justru menggunakan kuasa hukum? Merasa perlu apa mungkin alasannya? Biar semuanya tergantung beres, tapi kemarin soalnya kayak yang bikin komitmen aja sama teman sama keluarga makanya malah kita dikutus kuasa hukum masalah ini. Oke, itu artinya biar beres semua kemudian ada komunikasi. Saya langsung serah pada tergantung hukum aja atau peralih mobil. Ini keadaannya beres. Itu artinya Pak Teddy akan mengambil langkah hukum atau seperti apa? Kemarin kan banyak berita yang menyudutkan bersumber dari pihak keluarga almarhum istri dan keluarga dari Kang Sule sendiri. Akan mengambil langkah hukum atau seperti apa Pak Teddy setelah didampingi kuasa hukum? Saya sih pinginnya masih musyawarah untuk mencapai mufakat yang biarlah beres semua. Kalau emang bisa dibereskan secara apa? Secara berbadan hukum ibaratnya masih bisa apa ya biar keluarga juga yang diinginkan. Kalau ngambil badan hukum itu bukan buat yang aneh-aneh sekarang itu seperti yang diberitakan. Tapi kalau emang ada yang misalkan ada yang menyebutkan mungkin karena saya sudah menunjuk kuasa hukum mungkin mereka juga sekarang nggak banyak kepentingan atau yang dan terus karena saya lihat juga pemerintahan nggak berimbang terus dari kemarin dari ya saya pingin musim CDD datang lagi untuk di sana kemarin ada tulisan untuk inventarisir terus inventarisirnya masalah itu kan udah saya serahin ke deputi saya bilang masalah harta gunung ini semua udah beres sebetulnya harusnya bisa ketemu secara keluarga tapi kemarin masih yang di bisa lebih tenang lagi gitu kondisinya jadi lebih fokus
Sip. Ya, Kang Deddy, nanti cukup ya. Cukup.